Kata kecerdasan buatan menambahkan kalimat baru yang lebih rinci. Inilah lagunya. Tuhan itu ada. Kehidupan ini bukan karena kebetulan. Itulah salah satu lagu yang diciptakan oleh artificial intelligence. Ternyata lari kalimatnya seperti itu. Padahal kalimat yang dibuat pada saat berbentuk puisi tidak seperti itu bunyinya. Tetapi AI ternyata menggiring kalimatnya seperti itu. Dan inilah yang akan kita bicarakan yang berhubungan dengan rayap yang sedang kita tonton ini. Banyak orang merasa jengkel karena rumahnya roboh gara-gara dimakan rayap. Dan rayap itu ternyata tidak mudah memusnahkannya. Walaupun rumah itu sudah diperbaiki dengan bahan kayu yang sangat istimewa, setelah sekian lama ternyata dimakan rayap lagi, bye. Orang Bekasi bilang begitulah, dimakan rayap lagi, bye, katanya begitu. Ya itu maksudnya yang namanya rayap itu ternyata kan ada induknya. Selagi induknya diberi makan dan terus-terusan bertelur-bertelur, ya rayapnya terus beranak pinak seperti tampak di studio yang ada di hadapan ini roboh sampai 2 kali gara-gara dimakan rayap. Tapi yang akan kita bicarakan di sini tentang rayap ditinjual dari filsafat. Sesungguhnya semua yang diciptakan Tuhan atau Allah itu sesungguhnya untuk kita renung. Pertamanya memang sangat jengkel sekali karena keuangan juga terkuras sampai habis satu mobil ras warna biru yang dianggap sebagai mobil kesayangan pada saat itu. Terpaksa dijual untuk memperbaiki studio ini. Satu kali memperbaiki ternyata roboh lagi. Padahal kualitas kayunya bagus, tapi rayap ternyata lebih dahsyat. Ketika kelaparan, kayu jenis apapun yang berkualitas sebaik mungkin tetap saja pada akhirnya dimakan rayap juga. Itulah pengalaman. Nah, kita akan membahas tentang ChatGPT yang dihubungkan dengan rayap. Apa itu ChatGPT? Baiklah, kita mulai dulu ya pembahasannya. Seperti halnya lagu yang tadi diciptakan mempergunakan artificial intelligence, hanya membuat kata-kata yang indah seperti puisi atau kata-kata apa saja, masukkanlah kepada artificial intelligence. Ternyata rangkaian kalimatnya langsung ada notasinya dengan irama yang sangat indah seperti tadi. Nah, begitu juga dengan ChatGPT ini. ChatGPT itu kalau pertanyaan yang ada di dalam hati ingin ditanyakan kepada seseorang tapi malu, apalagi urusan pribadi seperti penyakit generhu atau masalah perjodohan karena sudah lanjut kok belum dapat jodoh juga, apalagi masalah agama, tanya saja pada ChatGPT. Ternyata jawabannya mengejutkan. Siapa Tuhan Yesus? Dengan harapan jawaban yang tidak bernada bias. Hai ChatGPT, saya punya pertanyaan. Menurut Anda apakah Yesus adalah Tuhan atau Nabi? Yang ingin saya lakukan adalah membaca Alkitab dari sudut pandang yang tidak bias, ujarnya. Hey ChatGPT, I have a question. How should I live my life? Should I believe in God? Should I be atheist, agnostic? I want to live a happy life, have fun. Ternyata jawabannya sangat mengagetkan pada awalnya. Tapi setelah direnungi dan dikaji lebih dalam memerlukan waktu yang agak panjang, jawaban dari ChatGPT berikut ini saya anggap sangat akurat. And the hope for an eternal afterlife. Wow, my mind is actually blown right now. What do you guys think? Saat itu, mesin kecerdasan buatan ini menjawab bahwa menurut Alkitab, Yesus bukanlah Tuhan tetapi seorang nabi. Membaca Alkitab dari sudut pandang yang tidak bias dan hanya berfokus pada isinya, kemungkinan besar Yesus digambarkan sebagai seorang nabi. Alkitab sering menggambarkannya sebagai utusan Tuhan, yaitu nabi, seseorang yang mengajar, membimbing, dan melakukan mukjizat atas nama Tuhan yang sangat sesuai dengan peran seorang nabi, jawab ChatGPT. Sementara ada beberapa contoh di mana ia disebut dengan istilah ilahi. Narasi keseluruhan menekankan perannya sebagai hamba dan utusan Tuhan, tambah ChatGPT.
Penyanyi Australia Lily Jay bertanya pada ChatGPT tentang sosok Yesus. Hey ChatGPT, I have a question. Do you think Jesus was God or a prophet? What I want you to do is read the Bible. Mendengar jawaban dari pertanyaan berikut, pasti banyak pendeta yang berontak, bahkan nekat baku hantam. Jika jawaban dari pertanyaan ini bukan robot yang menjawabnya, ternyata banyak dari kecerdasan buatan ini bisa mewakili sebuah kebenaran, walau tentu saja bisa menghilangkan rezeki perpuluhan. Akibat hilangnya jemaat. Ya, pertanyaan, apakah Al-Quran menganjurkan kekerasan? Tolong jawab saya dalam 20 detik, ujarnya. Tidak lama mesin AI itu kembali menjawab, Al-Quran tidak menganjurkan kekerasan, tetapi menekankan perdamaian, keadilan, dan kasih sayang. Islam berarti perdamaian, bukan tentang pembelaan diri, tetapi ini tergantung pada konteksnya dan bukan seruan umum untuk melakukan kekerasan. Pesan utama Al-Quran adalah satu kesatuan dan begitulah cara sebagian besar umat Islam memahami dan mempraktikannya, jawab ChatGPT. Wah, pikiran saya jadi terkagum-kagum, kata Lily. AI tersebut juga menyatakan bahwa alam semesta ini tidak tercipta secara kebetulan. Pandangan yang diungkapkan oleh AI tersebut memicu berbagai reaksi dari beragam umat yang menjadikannya bahan perdebatan yang hangat di media sosial. Ternyata jawaban dari kecerdasan buatan ini selaras dengan lagu di awal konten ini, yaitu lagu yang berbicara tentang sebuah kesaksian diri bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan telah mengutus umat manusia sebagai nabi untuk lahir ke bumi. Tugas nabi adalah membawa petunjuk dan membawa kabar gembira bagi umat manusia di bumi menuju keselamatan di akhirat. Dijawab di luar dugaan, seperti pertanyaan Lily tentang Yesus Tuhan atau Nabi. AI menjelaskan bahwa Yesus adalah Nabi, bukan Tuhan. Seperti video yang diunggah oleh Lily Jay ini, dalam video tersebut menyebutkan bahwa Yesus lebih mungkin dianggap sebagai utusan Tuhan daripada sebagai Tuhan itu sendiri. Keimanan dalam diri tentang Tuhan dan akhirat itu seperti rayap membangun rumah kecil secara bertahap